Turunlah, turun. Keren. Aduh, kecipratan ya, kasihan. Tengil banget ya. Jangan rusakin mobil orang dong. Selama masih belum ada pajak ketawa, udah biarin aja, aman kan? Gue lagi ya. Tolong Pak, jangan bawa mobil saya Pak. Dan kembalikan truk-truk ini. Karena sebenarnya semua aset yang dimiliki itu nggak semuanya berasal dari suami saya. Maaf Bu, berapapun kekayaan Ibu takkan mampu lagi membayar korupsi yang dilakukan oleh suami Ibu. Makanya semuanya kami sita. Mengerti? Kembalikan surat ini. Alis. Mobil kita di bawah, Nak. Ada apa? Mobil kita di bawah, Nak. Sebenarnya ini ada apa sih sebenarnya? Hah? Mama? Mama kenapa? Terus rumah kita kenapa disita? Oh, jadi ini anaknya ya? Keren sekali ya, baru SMU sudah bawa mobil. Sini pinjam kuncinya. Jangan! Lepasin! Udah, Pak. Bawa dia ke mobil. Siap. Jangan bawa suami saya. Maafin Mama, Nak. Mama cuma bisa kontrak rumah ini sesuai dengan uang simpanan Mama. Dan Mama juga cuma bisa nyekolahin kamu di sekolah biasa sekarang. Enggak mungkin. Ma, enggak mau. Alis enggak mau. Alis enggak bisa tinggal di tempat kayak gini, Ma. Sabar, sayang. Kita enggak bisa memaksakan semuanya. Kita harus menyesuaikan kondisi, Nak. Dengar, Nak. Kamu dan Mama sekarang cuma orang biasa. Hari ini kelas kita kedatangan teman baru. What? Itu kan cewek yang waktu itu nyipratin gue sama Neo. Jangan rusakin mobil orang dong.
Nama saya Alice Charlotte, saya pindahan dari Gama International School. Wah, itu kan sekolah keren ya enggak? Elit banget kali. Sudah. Sekarang kita mulai saja pelajarannya ya. Oh iya, Alice. Kamu silakan duduk di sebelahnya Geo. Wah, si Kuprat duduk di sebelah Geo. Oh my God, enggak. Enak banget dia. Orang gue susah banget deketin Geo. Jangan-jangan dia ngomong kan, dia sekolah di Gama International School. Apa jangan-jangan dia juga bohong ya? Nah, tuh dia tuh orangnya datang. Apaan sih lo? Hai anak baru, kalau pengen aman sekolah ini, lo mesti minta maaf sama kita. Emang kalian berdua siapa? Apaan nih? Minggir lo! Minggir? Ngapain minggir? Gue duluan yang di sini. Ini tuh tempat duduk gue. Tempat duduk lo tuh di situ. Lo aja yang di situ. Gue nggak mau. Gue mau di sini. Kenapa? Udah. Lo berdua kayak anak kecil tau nggak? Gi, lo nggak boleh kayak gitu. Gio. Yang salah tuh cewek ini. Dia tuh yang gak punya otak. Dia salah gak mau minta maaf ke gue. Udah deh, buruan cerita. Apa yang telah lo lakuin ke gue kemarin? Cepetan! Lo ngaca dong. Kemarin yang ngejorokin gue di sini siapa kan lo? Jangan ngebalikin fakta lo ya. Minta maaf ke gue. Minta maaf! Ngapain juga gue minta maaf sama lo, hah? Gigi. Udah. Liz, duduk di depan aja. Kok jadi gue yang ngalah sih, kan dia yang salah. Duduk aja depan. Gigi, Bapak tidak suka dengan gaya kamu yang bully ya. Apalagi dengan anak baru. Tapi dia... Sekarang juga kamu bersihkan koridor kelas. Cepat. Bakat deh.
Jaga ya ucapan lo ya. Lo anak baru di sini. Temen gue lebih banyak daripada lo. Terus kenapa masalah buat gue? Hah? Eh, oh iya. Kayaknya gue perlu namain sesuatu deh. Nih sekalian buang sampah di situ gak apa-apa kan? Yaudah sukses ya. Maaf. Kalian ditambahin, bye. Woi. Apa lo? Mau kemana? Mau kabur deh gue. Gue peringatin sama lo ya. Jangan pernah lo mainin gue lagi. Sampai lo berani sama gue bakalan kerahin semua pasukan gue. Dengar lo. Cemen lo. Berani ya keroyokan. Lepasin gue. Diam. Satu lagi. Jangan lo berani-beraninya deket sama Geo. Lo berani deket sama Geo, habis lo. Dengar tuh. Kenapa sih cobaan hidup gue bertubi-tubi banget? Apa cuma salah gue? Simon bilang, Kalis gak boleh. Udah gak sedih lagi kan, Kak? Cuman sedih. Berarti mantra Simon bilang itu berhasil. Kakak inget kan? Tadi kakak habis nangis. Aku Ndaru. Aku datang dari negeri Dolana. Aku mempunyai ribuan mainan dari berbagai zaman. Salah satunya mainan ini. Simon bilang. Ada-ada aja. Terus, apa hubungannya sama hipnotis? Permainan ini akan dihipnotis orang yang jahat. Tapi tidak mempan bagi orang yang baik. Kalau kakak jahati, mantranya akan berbalik. Ribet deh. Tunggu. Kakak buktinya. Ayo kita coba. Caranya gini. Simon bilang. Angkat satu kaki. Simon bilang, kakak harus garuk-garuk seluruh badan kakak. Aduh. Oke. Stop. Oke. Tidak percaya. Kok bisa gini sih? Jadi hipnotis itu beneran. Asik juga ya. Tapi kakak gak mau kalau kakak yang dihipnotis doang. Gimana caranya supaya kakak bisa hipnotis orang? Permainan ini akan berlaku sampai perintahnya selesai. Kalau kakak ingin hipnotis orang lain, kakak harus menggunakan kata-kata Simon bilang. Kalau tidak, hipnotisnya akan gagal. Yaudah. Kakak pulang deh. Nanti kapan-kapan kita main lah.
Lah, kemana tuh bocah? Kok aneh banget sih anak itu? Bentar. Kayaknya tadi dia nyebut nama Alice deh. Kok dia bisa tahu nama aku? Ih! Kontrakan rumah. Maaf Bu, nanti sisanya saya usahain, pasti saya akan bayar ya. Nanti, kalau kamu bayarin nanti, saya tambahin bunganya 10%. Bu, kok bayar uang kontrakan pakai direntain segala sih? Nyit, kamu tuh anak kecil, ini urusan orang dewasa. Wah, ini ibu kosnya juga. Bu, maaf. Ibu nggak boleh minta uang ke mama. Bunyi, kamu tuh anak kecil. Beraninya kamu minta-minta saya. Kamu mau saya suruh tidur kolong jembatan? Mau kamu? Kok nggak mempan ya? Maafin anak saya, Bu. Kakak harus menggunakan kata-kata Simon bilang. Simon bilang. Ibu harus kasih uang ke mama. Alice, Bu Lota, ini uangnya buat ibu aja. Buat modal dagang ibu, soal sewa rumah, kapan-kapan aja bayarnya. Gak apa-apa bu, ayo diterima. Gak usah bu. Kembali uangnya. Gak apa-apa bu, ya udah. Kalau gitu saya permisi dulu ya bu. Kunyit ya. Uangnya. Uangnya kembaliin. Apaan sih, ngapain dikembaliin? Orang dia juga, udah ya masuk. Dihipnotis orang. Tapi permainan itu digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai merugikan orang lain. Dari mana? Ya tapi gak apa-apa dong kalau kepepet. Kan nemuin penolongin mama sendiri. Loh, kemana tuh bocah? Iya, kamu selesai ngomong udah nyilang. Melakukan sesuatu buat bertahan hidup. Tapi apa? Assalamualaikum, Bu RT. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Niatnya sih mau saling bantu, Bu Lota. Gini, Bu Mar pesen gorengan dan kue-kue sama saya. Tapi saya ada keperluan mendadak. Bu Lota bisa gantiin saya? Insya Allah saya bisa, Bu. Mau pesen kue sama gorengannya berapa? Nanti saya SMS-in ya, Bu ya. Ya udah gitu aja ya, Bu. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah.
gorengannya 100 pieces. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Iya. Pesanan saya mana, Bu? Oh, ya sebentar. Ah, ini semuanya 10.000. Nih. Tumben nih gorengan enggak ada. Iya, seharusnya sih ada. Kata Bu RT gorengannya sekarang dibuat sama Bu Lota. Oh. Ah, yaudah deh. Enak, Ah, itu dia. Tepat, Bu. Iya, Neng. Ibu lama, Bu. Maaf, Bu. Tadi saya sempat nyasar. Maklum, namanya juga warga baru di sini, ya. Enak banget, Bu. Terima kasih, Neng. Ayo, Bu. Silakan. Alhamdulillah, di luarang. Enak banget, Bu. Makasih ya, Bu. Mama, dari mana sih? Mama habis titip gorengan di tukang nasi uduk, nak. Gorengan? Maksud Mama, Mama sekarang jualan goreng? Ya ampun, Mama. Kalau sampai teman-teman Alis tahu Mama jualan gorengan, Alis bisa malu. Cuma ini yang bisa kita lakuin, nah, saat ini. Alis gak nerima alasan apapun. Pokoknya Alis sekarang minta duit jajan. Sebentar ya. Nih. Ini buat kamu jajan. Rp20.000. Uang segini aja mana cukup buat beli bensin. Nak. Tapi mobil kamu kan udah disita. Tapi tetap aja duit 20.000 itu gak cukup, Ma, buat Alis. Dan Alis masih belum siap buat naik angkot. Jadi mendingan Alis naik taksi aja. Cepet minta duit lagi. Iya, Mama ngerti. Kamu belum siap dengan semua ini. Mama tambahin ya. Cukup buat naik taksi. Itu kan Geo. Geo, stop. Lo ngapain di sini? Lagi nungguin taksi nih, tapi taksinya lama banget nggak datang dari tadi. Oh, daripada naik taksi, bareng sama gue aja. Wah. Gue bisa berduaan sama Geo. Serius? Oh, enggak. Beneran gak apa-apa nih? Iya udah naik. Iya udah aku naik ya. PDKT sama si Gio udah 4 tahun kalah sama cewek itu. Bisa kalah reputasi gue. Enggak. Apa lagi? Masa lo
kalah sama cewek itu. Oke. Kalian lihat aja tanggal mainnya. Yaudah yuk. Ya harusnya lo selesain di rumah lah. Belit banget sih. Aduh, PR gue juga belum dikerjain nih. Gimana ya? Gue tahu. Ari, Simon bilang. Apaan lo, hah? Hah? Lo ngancem dia supaya ngerjain PR lo. Lo yang punya otak dong. Lo anak baru di sini, yang punya etika. Lo. Lo apa-apaan sih? Kenapa lo nuduh gue? Asal lo tahu ya, Ari yang ngambil catatan PR gue. Dia yang nyontek dari gue. Ya daripada gue dibully, mending gue kasih aja buku gue. Wah, apaan sih lo? Stop. Gi. Apaan sih lo? Gio. Tapi dia tuh yang... Sekarang lo duduk. Duduk. Juga ya ternyata jadi orang pintar, dapat PR nilainya bagus, terus dikasih pulang duluan deh. Ya tapi harus nungguin Gio pulang dulu. Lumayan lah, itu nebeng gratis. Tapi kepintaran yang kakak dapatkan tidak dengan cara yang baik. Daru, di sini kamu ngapain sih di sini? Kamu tuh aneh ya, soalnya tiba-tiba ngilang, tiba-tiba muncul. Aku ngasih permainan Simon bilang untuk kakak. Karena aku nggak tega melihat keadaan kakak. Bukannya untuk dimainkan semena-mena. Daru, kalau kamu itu bocah ajaib, kamu pasti bakal bisa nilai gimana keadaannya kakak. Lagian kan yang semena-mena duluan bukan kakak, tapi mereka duluan. Ih, kok kamu jadi ngajarin kakak sih? Udah, kakak mau pulang. Iya, kayak gitu deh, Gio. Belajarnya sih mau di rumah gue. Tapi mereka mau ngikut tuh. Ya udah. Aduh, aduh. Gio, bisa anterin gue pulang gak? Kepala gue pusing banget nih. Lo kenapa emang? Gak tahu, tiba-tiba kepala gue pusing. Terus gue liat taksi di depan gak ada. Gue sih bisa, cuman ada kerja kelompok. Ah, pakai gaya lo naik taksi, ngerangkak aja lo. Biasanya juga ngesot. Sih.
Simon bilang kalau nggak mau kerja kelompok sama Gigi. Aku nggak mau kerja kelompok bareng Gigi. Lo ngomong apa sih? Hah? Gue ngajakin lo. Tapi kalau lo nggak mau ikut ya udah nggak apa-apa. Kita berduaan aja ya kerja kelompoknya ya. Kalau berdua ngomongin kerja kelompok. Pusing banget nih. Ji, kayaknya gue nganterin Elis aja ya. Elis, kalau bapak kan naik motor. Stop. Kenapa? Lo pusing ya? Oh iya, tapi gue udah janjian sama dokter. Rumah pak dokternya di sini kok, deket kompleks itu. Oh, kalau deket kenapa nggak sekalian gue anterin aja? Nggak usah. Rumahnya deket banget. Lagian gue juga udah makasih banget sama lo udah mau nganterin gue. Ya udah, gue duluan ya. Oke deh. Ya. Nah. Aja gue nolak. Kalau sampai gue nggak nolak, bisa-bisa si Gio tahu rumah kontrakan gue. Kalau gitu saya antar ke rumah ya, Bu. Gak usah. Nanti saya ngerepotin adek. Gak apa-apa, Bu. Jalan kaki kok, ya. Gak apa-apa, Bu. Hitung-hitung nembus kesalahan saya, Bu. Gak apa-apa. Mari. Terima kasih, Lona. Iya. Hati-hati, adek. Tipin kunci lagi. Ih, nunggu lagi nunggu. Kok kayak suara Mora Geo ya? Dia. Ya, stop. Kenapa Gio bisa sama Mama? Sini aja, Dek. Adek, terima kasih ya udah anterin Ibu pulang sampai rumah. Iya, Bu, sama-sama. Tapi Ibu udah gak apa-apa, kan? Alhamdulillah gak apa-apa kok. Ya udah, Bu. Kalau gitu saya permisi. Iya. Hati-hati ya, Dek, ya. Geo dari mana? Geo. Oh, itu namanya Geo. Udah cepetan jawab. Ih, mamanya tahu malah. Itu tadi dia tuh hampir mau nabrak Mama, tapi untungnya enggak apa-apa. Ya udah jadi dia mau nganterin aja Mama pulang. Ya udah, yuk masuk yuk. Untung aja gue sempat ngumpet.
Assalamualaikum. Apa? 250 biji. Alhamdulillah banyak, banyak sekali, Dek. Ini kebetulan banget ibu saya lagi ngadain pengajian. Ya, lumayan sih tamunya banyak, Bu. Daripada kita kekurangan, mendingan kelebihan ya, Bu, ya. Ya udah, besok kita ketemuan di pertigaan komplek ya, Bu, ya. Biar ibu juga jalannya nggak terlalu jauh. Iya, Dek. Sampai besok ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Bangun sayang. Wah, apa sih? Tolongin mama dong, bawain pesenan. Berat banget, mama gak kuat. Yuk. Mama itu nggak tidur dari semalam nih. Pagi ini pesanan-pesanannya udah harus diantar. Bodo amat. Kan aku sudah bilang Alis nggak mau kecuali ada bayarannya. Ya udah. Mama bayar kamu. Oke. Ya udah. Alis cuci muka dulu. Awas ya kalau bayar. Ya udah cepet. Rp50 pieces kan ya, Bu, ya? Ah, belum. Tunggu ya, masih ada lagi kok. Sebentar, oh, iya. Ya. Hah? Mana tuh anak? Astaga. Hah? Ini, Dek. Ya ampun, Ibu kok bisa ada di situ? Nggak tahu, ibu juga nggak tahu kenapa bisa ditaruh di situ. Siapa yang nganter sih, Bu? Anaknya ibu, tapi ibu juga nggak tahu kenapa dia taruh di situ ya. Maaf ya, dia memperlakukan pesanannya adik seperti itu. Nggak apa-apa, Bu. Santai aja. Nih, Bu. Makasih, Dek. Alhamdulillah. Ibu permisi dulu ya. Ya, Bu. Hati-hati. Iya. Alis, dari mana aja sih kamu? Hah? Tadi kenapa dagangannya kamu taruh di bawah? Ya terserah Alis dong mau naruh dagangan itu di bawah kek, di mana kek. Lagian mama juga kan belum ngasih uangnya sama Alis. Nah, mama itu banting tulang kerja keras buat melanjutkan hidup kita. Alis gak pernah minta buat hidup kayak gini. Lagi itu wajiban mama dong buat nyari uang. Dan ini
Mama harus ganti tanggung jawab Mama karena udah bikin Alice jadi gembel. Kuatkanlah batinku. Cilin goreng-goreng itu ke mulut yang digis-gis. Biar gue laktif deh pokoknya. Beneran? Banyak lo minum ya. Gue pengen. Dua-duanya gak beres. Sini lo, sini. Sini. Lo ngeraktir dia? Lo kayak orang abis dihipnotis aja. Hipnotis? Bombay. Kalau kayak gini namanya, gue gak perlu uang jajan. Gue bisa menghipnotis semua orang dan bikin seneng gue. Semua yang kakak perbuat tidak baik. Buahnya juga akan tidak baik. Kalau kakak tidak ingin celaka, jangan celakai orang lain. Daru, karena kamu cerewet, kakak mau kasih kamu satu hadiah ya. Daru sayang, Simon bilang, Daru gak boleh cerewet lagi dan gangguin Kak Alice lagi. Nah.
Itu baru namanya senjata makan tua. Sombong. Gi, gawat Gi. Duit buat bayar AKS gue ditagih sama pelayan kantin. Padahal gue ngerasa kalau gue tuh belum jajan, tau gak? Lo gimana sih? Lo emang gak jajan. Tapi lo tadi ngejajainnya si kutu kuprat itu. Gimana sih keluar duit masa gak nyadar? Gue gak ngerti deh. Yang jelas gue mesti nombokin mereka. Kayaknya lo kena hipnotis deh. Ya ampun, Gi. Gue minta tolong banget sama lo. Lo mesti nyelidikin dia ya. Gue minta tolong banget sama lo. Iya. Ntar gue pikirin deh caranya. Ya, yuk. Nih bang, makasih. Cepat. Ngapain daerah gue? Kok gak kasih salam, nak? Biasanya dulu kamu kalau dari mana-mana kasih salim sama mama. Wah, ribet banget sih. Dulu itu tangan mama masih wangi. Nah, sekarang tanganmu udah bau bawang. Males banget. Ya Allah, Alis. Bu Lota. Yelah, ternyata si kutu kuprat tuh anaknya Bu Lota. Pantesan aja dia ninggalin box gorengan di tengah jalan. Iya, Nak Gigi. Nak Gigi, terima kasih loh udah promosiin gorengan sama kue-kuenya Ibu. Syukur kalau pada suka. Wah, banyak banget Bu yang suka, Bu. Bu, tapi saya punya ide bagus, Bu. Gimana kalau Ibu buka di kantin sekolah saya? Alhamdulillah. Bener, Nak Gigi. Ya udah, kalau misalnya jadi, Ibu promosiinnya gini aja. Beli satu gratis satu ya buat anak-anak sekolah. Oh iya Bu, pasti bakal laris manis banget Bu. Yaudah deh Bu, nanti ada apa-apanya saya bakal hubungin Ibu. Saya SMS-in ya Bu ya. Terima kasih banyak Nak Gigi ya. Iya Bu, sama-sama Ibu. Serius lah, dan Ibu ya bilang katanya buy one get one. Yaudah ntar abis ini kita langsung beli makanan bang ya. Asik. Ada orang kaya lewat tuh. Orang kaya gak tertarik promo kali. Orang kaya so cantik. Aduh, enak banget sih duduk di sini, deket sama Geo jadi fokus belajarnya. Apa-apaan lo? Bangun. Ini tempat duduk gue, bangun. Ngapain? Bangun, ini tempat duduk gue. Ngapain gue mau duduk di sini? Cari aja tempatnya kosong, ribet banget sih jadi hidup lo. Dari kemarin juga ini tempat duduk gue, lo aja yang pindah, bangun gak? Gue mau duduk di sini, apal anak baru, gak berani lo sama gue. Suka cari masalah. Bangun gak? Bangun! Cari masalah terus, cari aja yang kosong, ini bangun. Apa sih? Diam semuanya. Apaan sih, bangun? Alis, tolong jangan ribut ya. Pelajaran sebentar lagi akan dimulai. Sebaiknya kamu cari tempat duduk yang lain saja. Pak, tapi Pak ini kan... Pat! Kalau sudah siap, tuan kelas silakan pimpin doa. Berdoa. Mulai.
Geo harus benci sama Ricky sebenci-benci. Jangan pernah lo ganggu gue. Ngerti? Yo, ada apa? Si Geo mah deket sama si Alis. Memang dipunyai ilmu hipnotis kali ya. Udah, gak usah dibahas. Pengen muntah gue ngeliatnya. Udah, sekarang mendingan kita nyari bu gorengan. Bu, aku mau bu. Ibu yang jual gorengan yang enak itu. Bu, saya pesan 10 ya. Iya, Nak. Liz, tolong. Hah? Oh, enggak lo aja. Mau kemana lo, ha? Lo tadi ngantri banget. Kenapa? Bosen sama gorengan nyokap sendiri, iya? Iya iyalah, kalau gak percaya tanya sendiri aja sama nyokapnya. Bu Lota, bener kan? Iya. Aduh. Bu Lota kaya. Jahat lo semua. Alis. Alis kamu nak. Jangan lupa jelasin saya. Alis! Ngapain ini dengar-dengar Alis? Dicari tuh sama nyokap penjual gorengan. Hah? Serius? Dia anak tukang gorengan? Puas, Mama. Puas! Gak ada seorang mama yang bikin anaknya malu. Tapi mama udah bikin Alis malu. Alis benci sama mama. Simon bilang, lo harus siram kepala lo sendiri. Ada di sana. Ini malah udah mau gelap, Bu.
diginiin terus. Kak. Kamu? Kakak pikir mereka akan terus bertahan dengan sikap kakak. Aku sudah bilang, apa yang kakak perbuat itu pasti akan berbalik. Kamu kan udah kakak hipnotis. Kok kamu masih bisa ceramahin kakak sih? Kakak yang hipnotis. Kakak sudah membiarkan diri kakak dihipnotis kebohongan sendiri. Kakak sudah menipu diri. Jangan mentang-mentang kamu yang ngasih mantra hipnotis itu terus kamu bisa ceramahin kakak ya. Dengar, kamu gak usah ganggu kakak lagi. Jadi sekarang kamu pergi. 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 Iya. Gue benci sama kenyataan hidup gue. Saya masih gak percaya loh, Bu, sama sikapnya Alice. Padahal yang saya tahu tuh di sekolah dia baik-baik aja. Wajar kalau Alice lalu mengakui saya. Karena dia gak terima dengan status barunya. Saat itu kami masih dalam kehidupan yang mewah. Tapi Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu sama Alice kenapa bisa jadi kayak begini ya? Suami saya di penjara karena korupsi. Sejak saat itu seluruh keluarga, seluruh teman-teman menjauhi kami, Nak. Sabar ya, Bu. Terima kasih, Bu. Alice. Ini lepasin. Kenapa sih lo ikut campur sama urusan gue? Jadi kayak anak kecil dong. Lo gak kasihan sama nyokap lo apa? Lepasin gue. Gue masih benci sama mama. Gara-gara mama gue tuh dibuat malu sama satu sekolahan. Nyokap lo nyari duit buat lo juga. Buat kebutuhan lo. Gue tadi sama nyokap lo nyari lo. Karena dia khawatir sama lo. Gue gak peduli, bodoh amat. Lo malu punya nyokap jual gorengan. Gue lebih malu punya teman sombong kayak lo. Puas sekarang. Alis udah dihujat, puas. Ini semua gara-gara mama ya. Maafin mama, Nak. Kalau mama punya salah sama kamu, kalau mama bikin kamu malu. Iya, makanya sekarang mama harus dengerin kata-kata Alis. Simon bilang, mama harus hilang dari pabrik karena mama udah bikin Alis malu. Ya Allah, kenapa saya sedih sekali ya? Daripada Alice dibikin malu, mendingan Alice pergi aja dari rumah ini. Kayaknya saya mau beli adonan deh hari ini. Banget sih ini orang. Astaga. Siapa yang mati pintu ya? Perasaan gak ada orang di sini. Thank you.
Atau gue coba hubungin Geo ya? Kontaknya Geo nggak ada sih. Ya, enggak. Ini semua kontak kehapus. Kok bisa hilang? Hah? Mantra itu akan menghipnotis orang-orang. Mereka akan melupakan kakak. Bahkan mereka juga akan menganggap kakak tidak pernah lahir di dunia. Bisa ngeliat gue. Gak mungkin. Gak mungkin kan ini hukum karma dari... hipnotis itu gak mungkin. Gak mungkin. Gimana? Emang beneran ya gue gak kelihatan? Gak pernah menghargai mama kakak. Seperti itulah yang dirasakan oleh mama kakak. Kasih sayang mamanya kakak itu tulus, sehingga mantranya gak mempan dan berbalik ke kakak. Jadi kakak beneran udah hilang dari dunia ini? Iya. Gak akan ada lagi yang kangen sama kakak. Daru, please balikin kakak. Minta maaflah sama mama kakak. Hanya itu satu-satunya cara agar bisa mengembalikan badan kakak.
mantra Simon bilang kalau gue bisa hilang beneran selamanya. Enggak mungkin. Ini gak bisa terjadi, enggak. Ini gak bisa terjadi. Mama? 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 Mama gak kangen sama Alice? Mama, Mama harus kangen sama Alice, Ma. Karena Alice kangen sama Mama. Alice mau jadi anak Mama lagi. Walaupun Mama cuma tukang gorengan, ya papa, Ma. Ngapain di sini? Anak tukang gorengnya ada di sini. Anak tukang gorengnya. Tukang gorengnya. Iya. Emang gue anak tukang gorengan kok. Tapi gue bangga. Lagian kalian juga sering kan beli gorengan nyokap gue? Khusus hari ini gue infoin buat kalian semua, kalau gorengan nyokap gue beli satu gratis satu. Jadi kalian semua harus serbu ya di kantin. Iya beneran, semuanya. Gue bangga sama lo. Be yourself. Lo gak malu jadi diri lo sendiri. Ya, yaudah kita kesana ya. Jika kamu biasa hidup senang, maka mana Mama cuma bisa kontrak rumah ini sesuai dengan uang simpanan Mama. Dan Mama juga cuma bisa sekolahin kamu di sekolah biasa sekarang. Enggak mungkin. Ma, enggak mau. Alis gak bisa tinggal di tempat kayak gini, Ma. Sabar, sayang. Kita gak bisa memaksakan semuanya. Kita harus menyesuaikan kondisi, Ma.
Dengar-dengar, Nak. Kamu dan Mama sekarang cuma orang biasa. Hari ini kelas kita kedatangan teman baru. What? Itu kan cewek waktu itu nyipretin gue sama Neo. Jangan rusakin mobil orang dong. Nama saya Alice Charlotte, saya pindahan dari Gama International School. Wah, itu kan sekolah keren ya enggak? Elit banget kali. Sudah. Sekarang kita mulai saja pelajarannya ya. Oh iya, Alice. Kamu silakan duduk di sebelahnya Geo. Wah, si Cooper duduk di sebelah Geo. Oh my. Jangan ngebalikin fakta lo ya. Minta maaf gak gue? Minta maaf? Ngapain juga gue minta maaf sama lo, ha? Gigi. Udah. Liz, duduk depan aja. Kok jadi gue yang ngalah sih, kan dia yang salah. Duduk aja depan. Gigi, Bapak tidak suka dengan gaya kamu yang ngebully ya. Apalagi dengan anak baru. Tapi dia... Sekarang juga kamu bersihkan koridor kelas. Cepat. Bakat deh. Jaga ya ucapan lo ya. Lo anak baru di sini. Temen gue lebih banyak daripada lo. Terus kenapa masalah buat gue? Hah? Oh iya. Kayaknya gue perlu nambahin sesuatu deh. Ini sekali buang sampah di situ gak apa-apa kan? Yaudah sukses ya. Maaf. Kalian ditambahin, bye. Woi. Apa lo? Mau kemana? Mau kabur ya gue. Gue peringatin sama lo ya. Jangan pernah lo mainin gue lagi. Sampai lo berani sama gue bakalan kerahin semua pasukan. Gitu enggak? Aduh banget dia. Orang gue susah banget deketin Gio. Sebelah situ, Pak.
yang kemarin nyipratin kita pakai mobil mewah. Hah? Serius loh? Ya ampun, kok gak mau nyiapin sekolah kita? Jangan-jangan mobil mewah kemarin pinjem lagi. Apa jangan-jangan dia ngomong kan? Dia sekolah di Gama International School. Apa jangan-jangan dia juga bohong ya? Nah, itu dia tuh orangnya datang. Apaan sih lo? Hai anak baru, kalau pengen aman di sekolah ini, lo mesti minta maaf sama kita. Emang kalian berdua siapa? Apaan nih? Minggir lah! Minggir? Ngapain minggir? Gue duluan yang di sini. Ini tuh tempat duduk gue. Tempat duduk lo tuh di situ. Lo aja yang di situ. Gue nggak mau. Gue mau di sini. Kenapa? Udah. Lo berdua kayak anak kecil tau gak? Gi, lo nggak boleh kayak gitu. Gio. Yang salah tuh cewek ini. Dia tuh yang gak punya otak. Dia salah gak mau minta maaf ke gue. Udah deh, buruan cerita. Apa yang telah lo lakuin ke gue kemarin? Cepetan! Lo ngaca dong. Kemarin yang ngejorokin gue disini siapa kan lo? Bukan gue. Dengar lo. Cemen lo. Berani ya keroyokan, lepasin gue. Diam! Jangan lo berani-beraninya deket sama Geo. Lo berani deket sama Geo, habis lo. Ngerti? Dengar toh. Kenapa sih coba hidup gue bertubi-tubi banget? Apa cuma salah gue? Simon bilang, Kalis gak boleh sini. Udah gak sedih lagi kan, Kak? Cuman sedih. Berarti, mantra Simon bilang itu berhasil. Kakak inget kan? Tadi kakak habis nangis. Aku Ndaru. Aku datang dari negeri dolanan. Aku mempunyai ribuan mainan dari berbagai zaman. Salah satunya mainan ini. Simon bilang. Ada-ada aja. Terus, apa hubungannya sama hipnotis? Permainan ini akan dihipnotis orang yang jahat, tapi tidak mempan bagi orang yang baik. Kalau kakak jahati, mantranya akan berbalik. Ribet deh. Oh, tunggu. Kakak buktinya. Coba, caranya gini. Simon bilang. Kakak harus angkat satu kaki. Simon bilang, kakak harus garuk-garuk seluruh badan kakak. Aduh. Oke. Stop. Oke. Turun. Keren. Aduh, kecipratan ya, kasihan. Tengil banget ya. Jangan rusakin mobil orang dong. Selama masih belum ada pajak ketawa, ya udah biarin aja, aman kan? Bye. Turun! 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 Turun!
karena sebenarnya semua aset yang dimiliki itu nggak semuanya berasal dari suami saya. Maaf Bu, berapapun kekayaan Ibu takkan mampu lagi membayar korupsi yang dilakukan oleh suami Ibu. Makanya semuanya kami sita, mengerti? Kembalikan surat ini, Alis, mobil kita di bawah, nak. Bener, ada apa? Mobil kita di bawah, nak. Sebenarnya dia ada apa sih sebenarnya? Hah? Mama kenapa? Terus rumah kita kenapa disita? Oh, jadi ini anaknya ya? Keren sekali ya, baru SM sudah bawa mobil. Sini pinjam kuncinya. Jangan, apa sih? Jangan, lepasin gak? Lepasin! Udah Pak, bawa dia ke mobil. Siap. Jangan bawa suami saya, jangan bawa suami saya. Jangan bawa suami saya. Lepasin suami saya. Lepasin.